Bapaknya kan udah kaya ya. Kenapa nggak bisa anteng aja sih hidupnya? Begitu tuh orang kalau nggak tahu kerasnya hidup mah. Orang yang nggak pernah nyari respect begitu tuh. Kalau kita kan nyari respect ya, hormat ke orang lain, ngikutin etika yang berlaku, menghargai orang lain. Itu cara buat dapetin respect, jadi skill manusianya ada. Yang kayak gitu mah dapet respectnya gara-gara orang tahu dia nih anaknya siapa, sehingga nggak kelatih, mengampus. Yang dipukul udah jatuh tuh. Lu kalau suka lihat bela diri, ini tuh nggak boleh diserang nih, karena banyak syaratnya, bisa bikin mati atau cacat permanen. Mediti injek sepatunya bukan Skecher itu, Skecher empuk nih mak, gue tau sepatu keras itu. Habis itu dia nendang mukanya pakai ancang-ancang, terus selebrasi gila. Itu bukan tindakan yang dilandasi oleh emosi, itu arogan, menindas manusia itu jahat. Orang emosi mah serangannya sporadis, terus udah deh, udah keluar emosinya udah. Ini selebrasi deh gila. Sakit jiwa itu orang tuh. Dia bilang, biarin anak orang mati, laporin aja. Gue sih mungkin nih, gue akan ngomong gitu kalau gue dulu pernah dilaporin, terus dengan kuasa keluarga gue bebas dari laporan. Makanya gue berani ngomong kayak gitu. Gue nggak tahu ini kayak gitu apa enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang koruptor. Coba sekarang ini aja apa, terbuka sama keluarganya. Mohon maaf adik-adik, anak-anakku tercinta yang dikasihi oleh saya. Ini duit saya, duit rakyat nih. Kita bisa hidup enak dengan kerja saya yang sedikit ini menyalahgunakan kekuasaan. Makanya mohon maaf ya, sopan sedikit. Nah gitu ya bang ya, kasih tahu ya. Lu udah ngambil duit masyarakat, masih mau ngambil nyawa masyarakat juga. Nggak ada kenyangnya lu. Goblok.